Cek 1 2 3. Cek 1 2 3 cek. Like I'm should. There I would. Cek 1 2 3 cek. Ayo 1 2 3 cek. Kita kopi dulu. Satu orang sedang menonton, tidak tahu siapa. Cek cek, copy link dulu, kita share, jilid 2. Bentar ya. Jilid 2. Saya share dulu di Google Classroom sebentar. Link live YouTube lanjutan yang tadi. Saya share dulu ke kelas C di Google Classroom. Tadi juga udah saya share ke asisten praktikum. Setelah kelas C, kita ke kelas B. Feeling good. Gue TikTok anjing. Lebih enak kalau malam, soalnya bisa ngerokok. Kelas A PSDKU Pangandaran. Tuk. Tuk. Cek cek 1 2 3. Oke. Semua lancar sepertinya. Semua lancar. Mungkin masih ada yang sholat tarawih. Masih ada yang berkumpul dengan keluarga. Masih ada yang makan. Ada yang ketiduran. Ada yang main layangan. Ada yang lagi bersihin tiang listrik dan beragam aktivitas lainnya. Yang nonton baru satu, tungguin dulu sampai sekitar 5 atau 10 lah ya. Sekitar 5 sampai 10. Kalau live chatnya berguna atau terlalu kecil atau berguna. Atau terlalu kecil. Nambah live chat berguna gak? I'm talking like a stupid man. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
malam. Hari ini saya akan melanjutkan, bukan hari ini, malam ini saya akan melanjutkan review dan tutorial tugas. Tadi sudah dijelaskan bagaimana saya menyusun jumlah. Siapa? Master. Atau sambil nunggu teman-teman yang lain, kita nyalain dulu musik. Bulan-bulan. Atau langsung aja. Oke. Tadi kan sudah kita hitung. Kita melihat dan berpatokan pada SMI. Berapa jumlah wadah yang akan kita gunakan dalam kegiatan budidaya. Tadi kan udah dilihat bolak-balik SNI, terus udah dibikin rencana rangkaian jadwalnya juga ya. Ini kan tahapan ini ada di video rekaman yang pertama ya. Jadi target produksi kita dari 10 ton naik jadi 19 ton secara tidak sengaja. Terus juga karena kita punya benih dalam jumlah yang besar, kita bisa menjual 9 kali dalam 1 tahun dengan jumlah 100.800 ekor. Ya, ini kan udah tadi di ini terurai di video yang pertama. Terus kita butuhnya apa aja kan sudah terurai di video yang pertama. Terus jadwal produksinya bagaimana, terus kenapa nanti ada cadangannya satu, dan lain-lain sebagainya. Sepertinya saya akan melakukan perubahan bentuk kolam, karena tidak percaya diri dengan teknologi yang akan dikembangkan. Saya kolamnya mau dibikin lebih dalam. Kolam pembesarannya, kolam tanahnya, yang asalnya dalamnya 1 meter, saya ingin bikin lebih dalam dari 1 meter. Di atas 1,5 meter. Mungkin 1,6 sampai 1,8, jadi kalau yang kolam pembesaran ini kan tadi DSNI-nya per meter kubik ya, kepadatannya 7. Kan tadi udah, kita udah mensimulasikan ya, 7 ini untuk kolam tanah, 5 sampai 7. Kita kan pakai yang paling tinggi aja. 5 sampai 7, ini 150 sampai 200 untuk kolam air deras, ini 70 untuk KJA. Ya. Kita untuk satu batch ini, butuhnya sekitar segini kan ya, tadi udah diterangin pisan. Ini itu ya, jadilah 10 kolam ini. Yang ini pokoknya udah dijelasin ya, itu mah tinggal nanti di review lagi. Nah, ini saya bikin 10 biji di Ciparanje, dibikin 10 biji ukuran 50 x 40 x 1 meter itu terlalu banyak. 50 x 40 itu kan sebesar kolam-kolam yang di atas. Bukan yang di atas, kolam-kolam nomor 1 pada lembar kerja. Saya mau bikin lebih dalam, jadi ukurannya jadi lebih kecil gitu. Tapi lebih dalam, tapi untuk volumenya, untuk kubikannya tetap 2000. Nih, 2000 nih. Yang tadi kan udah di tutorial juga ya, perhitungannya. Oke, kolam baik lagi. Ini kan sudah. Sekarang kita tadi itu sedang bikin kolam. Kita itu tadi sedang bikin kolam. Nah, kolamnya ini. Kolamnya ini. Ini kalau saya full screen, chatnya jadi nggak kelihatan. Kalau saya full screen, chatnya nggak kelihatan. Bentar. Kalau saya full screen, chatnya nggak kelihatan. Nggak. Kalau nggak saya full screen, gambarnya jadi kecil. Jadi ini serba bingung. Nih, kalau sebesar ini, tuh gambarnya kecil. Kalau saya sebesar ini aja. Coba, kelihatan nggak sebesar ini? Kalau sebesar ini, chatnya masih kelihatan. Bentar ya.
lagi cari tahu gimana caranya biar bisa, bukan gimana caranya, biar bisa full screen, nggak bisa full screen, biar chatnya masih bisa kelihatan, kalau ada yang nanya bisa saya langsung respon, sama biar kalau misalkan nge-lag dan lain sebagainya ketahuan. Oke. Okay. Kita udah bikin satu kolam. Kita sudah bikin peta kontur. Dan kita sekarang mulai dengan membangun satu kolam. Ini kan ya. Ada di video yang tadi sebelumnya, untuk luasannya, untuk konturnya, udah punya modal, untuk kualitas airnya, pengukuran, debit, dan lain sebagainya, udah punya modal juga, udah tahu. Terus untuk jumlah kolamnya juga udah dihitung, tadi diukur berdasarkan SNI, jumlahnya, target produksinya, dan lain sebagainya. Sekarang kita mulai membuat. Ini, yang pertama ini adalah kolam untuk pemijahan. Yang pertama. Kita bikin satu-satu aja, nanti digabungin, gampang. Ini untuk pemijahan. Kita kasih ukuran biar mudah. Ini. Ya, dalamnya berapa? 20. Dalamnya lagi berapa? 20 kali 20. Yang tadi 400 itu ya. 400 meter persegi buat satu pasang induk. Setiap bulan ya. Berarti kolam ini selalu terpakai setiap bulan. Selalu terpakai setiap bulan. Lebar 20. Lebar lagi 20. Tingginya. Itu kan tadi standarnya 1 meter ya. Ini kan kalau ini saya lebihin. Jadi untuk water levelnya nanti bisa diisi 1 meter. Nah. Sekarang kita tambah bagian-bagian yang kurang. Nanti itu saya tambahnya di akhir. Jadi saya bikin dulu saluran air inlet outletnya. Baru saya bikin pipa-pipa water levelnya di sini. Oke, okay. Kita sekarang sudah punya kolam apa namanya? Pemijahan. Satu kolam pemijahan. Setelah kolam pemijahan, kita butuh apa lagi? Kolam maturasi jantan. 40. 4 kolam 100 meter persegi, 4 kolam sama 300 meter persegi. 4 kolam ini saya mau bikinnya 10 kali 10, 10 kali 30, atau 15 kali 15. Saya bikinnya 10, 10 kali 10 sama 15 kali 15, benar nggak 10 kali 10? 10 kali 10, 100. 15 kali 20 kalau ini 15 kali 20 300 untuk pemeliharaan induk. Ini kolamnya saya bikin 1 meter lagi kalau untuk pemeliharaan induk. Bentar, takut belum ketutup. Oke, udah. I'm suit that I would 10 kali 10 ini kan ya, kalau kita bikin ini set
Wah, ini nggak kelihatan ininya. Nah, ini kelihatan. Sama kamu juga kelihatan kan ya? Kita balikin lagi, misur ininya ukurannya. Berapa tadi? 10 kali 10. 10 meter, 10 spasi M, titik 2 spasi 10 lagi M. Nah, ini 10 meter. Sekarang kita bikin untuk induk. Sama cara bikinnya kayak yang tadi. Nah, beda. Tidak beda sedikit pun. Saya mau pematangnya ukurannya untuk induk. Ini kecil. 10 kali 10. Saya mau 0,6. Sama kayak untuk pemijahan. 0,6 spasi meter. Enter. Nah, segini. Kurang lebih. Terus kita bikin tingginya juga sama. Saya mau dia berapa? 1,5 meter. Ini 1,68 kan ya? Ketinian, ke apa? Kedalaman 1,5 spasi M, enter. Bawahnya sama. Saya mau melebar ke bagian luar, trapesium ke bagian luar. Atasnya 60. Bawahnya 80. 0,8 meter. Oke, tadi udah 80. Oke, ini kolamnya. Nanti kalau udah bikin kayak beginian, jadi tahu jumlah batu habis gitu. Jadi jumlah apa sih? Jumlah bahan bangunan yang habisnya itu ke ini, ke apa? Ketara, keukur. Oke. Siap. Sekarang saya tinggal bikin kubakan. Kayak gini-gini mungkin besi. Ini dasarnya masih ini ya, masih rata, belum landai. Nanti dibikin landai ke arah kubakan. Kubakan yang bisa nampung 100 ekor induk. 2 kali 2 itu udah besar. Besar sekali 2 kali 2 untuk kubakan. Yang bisa nampung induk. 1,5 meter spasi titik 2. 1,5 spasi meter. Nah, kubakan saya sebesar ini. Ini cukup untuk nampung 100 ekor induk nanti waktu panen. Ambilnya gampang, 1,5 meter. Saya bikin dia agak dalam. Saya mau 0,7. 0,7 meter. Oke. Kubakannya cukup gini untuk induk. Saya nggak perlu bertingkat-tingkat kayak tadi untuk panen burayak.
saya punya ini. Sekarang saya bikin yang untuk, ini kan untuk jantan ya, saya bikin untuk induk betina sekarang. Ini kita kasih ukuran dulu. Sepuluh kali sepuluh. Dua puluh kali sepuluh. Ini untuk indukan jantan yang tadi. Nih, udah punya untuk pemijahan, indukan jantan. Nanti cara memperbanyaknya copy paste, ctrl C, ctrl V, gampang. Saya sekarang mau bikin untuk pemeliharaan induk betina. Induk betina ini 15 kali 20. Spasi M, titik koma, spasi 15 spasi M. Nah, ini. Ini untuk ikan betina. Cara bikinnya sama. Sama lagi. Kali keluar, matangnya mau berapa? 0,6. 0,6 spasi meter. Kedalamannya juga sama. Kedalamannya sama, tinggal ditarik ke bawah. Saya mau 1 meter, 1,50, 1,5. 1,5 spasi meter. Oke, kalau yang tadi berapa ya? Tadi sama 1,5 ya? Bising salah, bising pokok. Ya, 1,5. Nah, ini induk. Sama, saya juga bakal bikin bawahnya 80 aja. Langkah yang dilakukan sama. meter. Oke. Dan lagi. Kita kasih garis lurus. Oke. Nah. Sekarang saya bikin kubakan. Saya bikin kubakannya sama dengan kubakan punya jantan. Ini masih rata ya. Belum miring. Dasar kolamnya belum miring. Saya mau lebih besar sedikit. 2 meter. Oke. Terus juga kedalamannya saya kasih sama. 0,7 ya tadi. 0,7 meter. Siap. Sekarang saya sudah punya tiga jenis kolam utama. Kita kasih warna dulu biar lebih cantik. Material. Klik material. Kelihatan nggak? Oh, kehalangan sama cat ya. Ini sepertinya cat ini kurang bermanfaat karena nggak ada yang ngecat juga. Dia akan saya kecilin. Segini aja.
Okay. Material. Ini ya, tadi material. Kita pilih banyak di sini jenisnya. Kalau nggak salah itu batu itu. Saya nggak suka pilih yang stone. Di sini batunya kurang stone. Kurang greget coba. Oh. Nggak. Saya mau pilih dari pattern. Nah, saya pilih ini. Saya coba dulu ya. Oke, kurang gelap. Kurang besar. Sebetulnya nggak kurang besar juga sih. Ini ukurannya kurang besar sih. Kalau batu kali itu kan ukurannya hampir, ya, kurang lebih 40 cm, 30 cm lah. 0,4. Nah, segini. 0,5 lah ya. Setengah meter ada batu kali. Kebesaran 0,4. Oke, pematangnya saya bikin dari batu kali. Aduh, salah. Garisnya kewarnain. Saya kasih warna semuanya. Semuanya ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Ini juga sama. Kolam pemijahannya sudah dikasih batu. Batu besar, batu lempar. Tahu kenapa disebut batu lempar? Ini sama. Ini sama. Saya punya dua kolam yang sudah jadi batu. Oh, ini belum. Oke. Siap. Semuanya udah batu. Terus saya kasih warna tanah. Saya ganti dengan vegetation. Coba ada yang mirip-mirip tanah nggak? Inilah ya. Ya, mirip lah sedikit. Dasarnya tanah, yang lainnya itu berarti tembokan, semenan, ini juga sama semenan tembokan, nanti saya kasih warna, ini juga sama semenan tembokan, nanti saya kasih warna ya, sebelah sini. Oke, saya sudah punya tiga jenis kolam, sekarang butuh jenis kolam apa lagi? Sekarang saya lihat lagi Excel-nya. Satu kolam pemijahan punya, udah. Empat kolam maturasi ada, udah. Empat kolam maturasi yang 300 ada. Empat kolam ukuran 200 meter persegi. Saya mau bikinnya 10 kali 20. 10 kali 20. Nanti ini saya bikinnya ada atapnya. Nanti dikasih atap. Ini untuk larva, pemeliharaan larva. Kan tadi rencananya kalau yang saya bikin ini mau monoseks gitu. Jadi biar
gampang ngasih makannya, terus tidak terpengaruh oleh air yang turun dari hujan. Makanya saya kasih atap. Saya tidak bikin hatchery. Saya cuman bikin bak tembok yang ada atapnya. Bak tembok kan ya, yang tadi itu. Yang kepadatan larva itu, di SNI, kita pakainya untuk pemeliharaan bak tembok. Oke. Okay. 20 meter, 10 meter. Nah ini. Ini untuk pemeliharaan larva. Saya perlunya 3. 3 kan benar? Coba kita lihat lagi. 4. 3 itu tadi kalau nggak salah punya 3 cukup. Tapi saya maunya 4. Ya kan? Coba kita lihat lagi. Yang salah. Nah, cukup. 450 meter persegi butuhnya. 450 meter persegi. Saya punya 3 itu dan cukup. Punya 3 itu udah 600. Punya 4 itu 800. Lebih dari cukup. Oke, sekarang ini bak tembok. Saya bikin dia sama kayak yang atas, 0,6. 0,6 meter. Untuk pemilihan larva kan tadi sekitar berapa? 70 cm, 80 cm ya? 70 cm, 80 cm. Ini enggak dalam, saya bikinnya 1 meter. Kedalamannya 1 meter. Full tembok. Jadi dasarnya juga ini tembok. Satu meter. Oke. Okay. Saya bikin ininya sama kalau yang ini. Saya bikin 60 cm juga. 30, 60, 60 tebal ya, 60, 60 cukup tebal. Saya bawahnya bikin sama 60. Salah. 0,6 meter. Ini saya kenapa belum bikin inlet sama outletnya? Soalnya nanti dipikirin sistem terbaik untuk inlet dan outlet dengan kapasitas air yang ada. Saya bikin kubakannya aja. Ini karena larva yang di sini dan saya nanti panennya benih, saya tidak mau ikannya rusak karena kesalahan ketika panen. Entah itu kesalahan karena ngambilnya kasar karena bentuk kolamnya tidak mendukung gitu, jadi ikan teh bayatak di dieu gitu nya, tidak terkumpul pada satu tempat, terus ada yang chat dulu bentar, Kang maaf seret 10 ya atau kayak modul 15, cara pengerjaannya sama kayak yang sama 10 aja. Saya benar-benar menghindari kerusakan benih ketika panen. Kan banyak ya
yang benihnya rusak gara-gara panen. Saya tidak mau. Saya mau bikin garis lurus dulu. Salah. Sini. Ini tengah-tengahnya. Terus saya mau berapa ya? 1 meter? 1 meter kali 1 meter? Untuk benih kurang. 3 meter. Nah, 3 meter. 1,5. Duh, salah. Ini aja deh bikinnya. Biar cepat. Oke, saya mau 1,5. 1,5 5 meter lebarnya 1 meter. Oke. Saya bikinnya mau 2. Bukan mau 2. Jadi saya pakai cara yang mudah aja. Bikinnya. Kenapa dia nggak 1 meter? Satu koma lima meter. 1 meter. Oke. Ini kubakannya. Saya benar-benar menghindari terjadinya kerusakan pada ikan. Saya mau bikin kemaliar. Bentar ya. Ini harus bikin garis lurus. Senti, coba sentian. Ini 15, 20 cukup. 20 itu lebih dari cukup. Saya kasih lagi deh. Senti ya. Oke. Sekarang kita bikin dia seberapa dalam. Senti untuk 100.000 kurang ya 8. Senti. Ini mau diketik lagi juga boleh ya, itu udah pas 80 senti ya, 0,8 meter. Segitu. Insya Allah aman. Nanti tinggal ngambil di sini gampang. Kemaliarnya saya nggak usah terlalu dalam.
Ini kita delete dulu, ganggu, annoying. Lima belas senti, 20 senti, 0,2 meter. Oke. Sekarang kita punya, saya mau dia agak miring ke dalam sedikit aja. Nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Oke. Ada garis bekasnya itu. Nanti kita delete aja. Ini juga sama. Coba kita lihat. Kita delete. Ini gimana cara ngilanginnya? Kamu klik, kamu hide, kamu klik, kamu hide, kamu klik, kamu klik kiri, kamu klik kanan, kamu hide, kamu klik kiri, kamu klik kanan, kamu hide. Begitu. Sebelah mana lagi nih? Sebelah sini. Ini nanti udah miring. Miring ke arah tengah, ke arah kemalir. Kamu hide. Nah, sudah. Kan miring ya? Datang tuh sih. Miring ini teh. Tuh, miring sakieu. Ini saya hide dulu. Klik kanan, kamu hide. Nah. Ini biar enak dilihat. Kamu hide. Kamu hide. Oke, saya rasa dengan bentuk bak seperti ini, panennya akan lebih mudah. Ikannya juga akan lebih sehat. Insya Allah. Kalau misalkan kurang besar sih bisa di ini ya. Kayak misalkan kita ini ngerasa kurang jauh mah tinggal didorong kali itu. Aduh, salah. Oh, ini ada dua garis. Kita hilangin dulu satu. Bukan yang itu ternyata. Lebarnya 3 meter. Ini lebarnya 3 meter. Nanti kita pakai orang biar ketahuan ukurannya. Lebarnya 1 meter, panjangnya 3 meter. Cukup saya rasa nanti untuk panen ikan berapa? Satu baknya ini. Kita kan bagi 4 ya. Rp200.000. Nanti panennya itu Rp180.000. Kita tebarnya sekitar Rp60.000, berarti sembaknya. Nanti Rp180.000 itu 4 bak, berarti sembaknya itu sekitar berapa? Bagi 1, 2, 3, 4. 4. Rp45.000. Rp45.000 ukuran 5 cm. Ukuran 2-4 cm. Cukup. Ukuran 2-4 cm itu beratnya berapa kalau di SNI? Nanti kita hitung timbangnya ya.
biar ketahuan volumetriknya apakah kubakannya cukup atau tidak. Jangan sampai nanti waktu kita ngeringin ikannya ngabayayak di dia karena di sininya penuh gitu, terlalu penuh. Ngabayayak karena terlalu penuh. Atau mau dihitung sekarang? Tuh sekarang aja biar nggak kerja dua kali. 45.000. Kita hitung 45.000, 1, 2, 3. Satu bak ini 45.000. 2 sampai 4 cm. Kita lihat di SNI. SNI mana yang tadi kita pakai? Oh, ini pembesaran. 41 kelas benih segata ini. Yang ini apa ya? Nah, ini. Biasanya ada berat. Biasanya dia nyantumin berat. Berat ikan. Berat panen. Berarti kan kita panennya 1 sampai 5 ya. Share-nya 80% tadi yang udah dibilangin. Coba kita lihat. Bobot ukuran minimum maksimal panjang total bobot minimum ada di sini. Bobot minimum P1 3 sampai 5, 5 sampai 8 2,5 gram. 2 gram aja kita. 2 gram. 2 gram. Jadi berapa gram? Kalau dikaliin segini gram itu berapa kilo dibagi 1000, 90 kilo. Sekarang kalau 3 kali 1 itu kan itu 3 kali 1 ya, 3 kali 1 kedalamannya berapa tadi tuh? 70 cm ya? 0,7. Oh salah. Komanya pakai koma, jangan pakai titik. 0,7. 2,1 kubik. 2 ton. 2,1 kubik, 2 ton sih. Kubik kali 1000 liter teh berapa ini berarti? Ya, 2000 liter. Nah, ini air 2000 liter. Nanti begitu panen isinya 90 kilo ikan, jadi masih cukup, masih ada airnya, masih banyak, jadi kurang lebih setengah ikan setengah air lah, setengah ikan setengah air. Nah, nanti ini kan semuanya tembok nih, materialnya tembok, kita kasih warna color atau vegetation atau stone. Kalau stone kita kasih warna ini, sama sih ya warnanya. Ini semua tembok, full tembok.
Saya belum terwarnai. Sebelah kiri dalam. Semuanya sudah terwarnai. Ini belum. Ini belum. Oke. Saya sudah punya wadah pendederan. Nanti tinggal di copy paste. Di kali berapa? Kali 4 karena saya butuhnya 4. Ini full tembok. Nanti ini indoor. Nanti saya pasang kanopi buat menutupi semua ini. Nanti ini dekat ruang mesin biar gampang sumber listrik dan lain sebagainya. Kalau misalkan dari 3 penonton ini mau ada yang langsung ditanyain, boleh. Langsung ditanyain. Oke, sekarang saya butuh apa lagi? Oh, ini belum terwarnai. Sorry, kelewat. Oke. Nanti outlet inletnya saya bikin. Gini. Alhamdulillah. Saya sudah punya 3 jenis. 1, 2, 3, 4. Punya 4 maksudnya. Pemijahan, induk jantan, induk betina, larva. Sampai ukuran berapa tadi target saya? 2, 4. Sekarang kita lihat lagi. Sekarang nggak nge-lag kalau malam. Saya punya kolam. Saya harus masang 10 waring dan 12 jaring pada satu kolam. Saya mau masangnya ini di satu kolam. Satu kolam untuk 10 waring. Satu kolam lagi untuk 12 jaring untuk pendederan 2 dan pendederan 3 yang ini ya. Pendederan 2 dan 3. Saya mau di satu kolam. Sebenarnya bisa langsung satu kolam, boleh-boleh aja, tapi saya mau bagi 2. Kolam ini sama kolam ini. Kali 10. Berapa ya kalau 10 waring? 10 waring untuk 10 waring. Ada yang bertanya. Kalau di live chat ada yang nanya, kalau di sini kok nggak ada ya? Kang, Excel-nya dikasihin juga nggak? Sebenarnya nggak, Kang, ketutupin Excel. Ya, emang lagi ini Excel. Emang lagi nunjukin Excel, nanti dibuka lagi biar nggak ketutup Excel. Atau yang tadi waktu bikin bak tembok tutup Excel, yang kecil. Yang ini. Bikin ini enggak, kali bikin ini nggak ketutup Excel. Ini ya, ini kan untuk larva nih. Yang ini. Ini ya, saya coba jelasin lagi. Yang ini kan untuk larva. Saya bikin kemalir sama bikin kubakan. Kubakannya ini lebarnya 3. Lebarnya 1, panjangnya 3. Kubakannya. Ini kalau penuh terisi air, 2 kubik airnya kurang lebih. Setelah dihitung yang tadi ya, 2 kubik kurang lebih. Ini untuk ikan, ini miring. Posisinya miring ini. Kalau yang lainnya rata, masih rata. Ini rata, yang ini rata. Kemungkinan nggak saya kasih miring ini. Nggak tahu, nanti lihat ntar ya. Kalau ini saya kasih miring, harus saya kasih miring. Karena ini benih, jadi saya takut nanti kalau nggak dikasih miring dasarnya, nggak bayatak di dia si laukna. Nggak masuk ke kemalir. Kalau dikasih miring, pasti dia masuk ke kemalir. Jadi kondisi badannya bagus, tidak rusak. Jadi dia tidak mudah terserang penyakit. Dan kalau nilama, gitunya, kalau udah rusak sekali, itu udah lah ya, tamah. Wassalam. Jadi saya bikin
Optimal mungkin agar tidak rusak. Padahal cuman kia mungkul gitu, tapi maksud dan tujuannya mah sungguh panjang dan mulia. Bentar, si energi dulu. Ya, tadi juga kan perkiraan panennya udah ketahuan ya. Sekitar di Excel, mana kita lihat lagi. Perkiraan panennya itu sekitar... Nanti kan diisi 45 ribu ekor ya. Panennya tuh kan 18 ribu, tadi yang SRT udah dikurangin SR yang di video pertama. Sekitar 90 kilo. Dengan berat rata-rata 2 gram menurut SNI. Bukan menurut saya, 2,5 gram kalau di SNI. Mas, saya ngambilnya 2 gram. Kang tutup Excel, tadi udah jelasin ulang. Liar Kang, gak liar sebenarnya mah. Kalau udah mulai mengkotret mah tidak akan pusing. Dicobain aja pelan-pelan. Kalau salah wajar, soalnya belajar. Saya juga sering salah. Wajar, salah mah. Kang, Excelnya dikasih juga nggak? Dikasih, sok. Excelnya nanti dikirim di Google Classroom. Sok, gue diingat-ingat. Eta teh, saya kan agak acak-acakan ini Excel, nak. Ada sih yang rapihnya, tapi saya kasih yang ini aja. Saya share nanti di GC, di Google Classroom. Oke. Okay. Sudah punya 4 wadah pemijahan. Ini kubakannya aja yang beda, bertingkat-tingkat. Jadi nanti ikannya numpuk di bawah, nanti burayak-burayaknya ada di pinggir-pinggir sini nih. Nanti kita ambil-ambilin. Selain dari burayak yang dipanen setiap hari di pinggir-pinggir kolamnya, nanti ada panen keringin, terus kita ngambil di sini. Burayaknya kan nanti ada di sini nih. Ini dasarnya masih rata, tanah. Ini juga sama dasarnya merah rata. Ini untuk pemeliharaan jantan. Ini kubakannya biasa aja, nggak bertingkat. Kelihatan? Yang ini juga sama. Biasa aja nggak bertingkat, ini untuk betina. Ini jantan isinya 100 ekor, ini betina isinya 300 ekor. Nanti di copy paste biar jumlahnya sesuai. Wow, ini belum dikasih batu. Mana batu? Saya gatel kalau nggak. Painter. Mana kamu batu? Edit. Ini. Warna dulu. Seukuran. Berapa ukurannya? Tadi teh 5 ya. Kalau kegedean 4 kalau nggak salah. Oke. Udah punya 4. Untuk betina. Nanti ini juga dibikin 4. Karena kita stoknya 4 pasang. Ini untuk larva yang tadi saya jelasin. Untuk larva yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, kita lihat lagi Excel. Saya perlu memasang 10 jaring dan 12 jaring, 10 waring dan 12 jaring, untuk pendederan. Pendederan 2. 10 waring, pendederan 3-nya, 12 jaring. Message-nya ada di SNI tadi kan, nanti kita sesuaiin. Kalau untuk waring ini kecil, berarti ukurannya 0,5. Kalau yang ini 2 sentian untuk jaring yang pendederan 3. Ini mau saya simpan di satu kolam. Sebenarnya bisa digabungin dalam satu kolam yang dua ini. Tapi saya maunya satu-satu. Yang ini satu. Yang ini juga sama satu kolam. Kolamnya harus cukup untuk 10 waring ukuran 5 kali 6. Lagi sama. Oke, karena nanti di kolam itu akan penuh dengan waring dan juga ikan, saya akan bikin kolamnya agak dalam. Yang tadi itu paling dalam itu 1,5 kan ya? Kalau ini kan bisa water levelnya bisa kita atur-aturnya. Jadi 1,5 juga bisa.
seperti kita bikin 10 meter dan lain sebagainya. Ini saya bikin lebih dalam. Kita bikin waringnya dulu ya. Kita bikin waringnya dulu. Baru bikin waring gampang. Waringnya berapa kali berapa? Pokoknya 4 kali 8. Kang, SNI-nya kalau sesuai yang dikirim di GC, yang Direktorat Jenderal Perikanan Berdaya, boleh nggak? Boleh, bebas. Yang di GC itu juga, yang Direktorat Jenderal Perikanan juga, di situ ada contohnya untuk ikan nila, kalau nggak salah. Sama. Kalau saya kan, bulak-balik gitu ya. Jadi saya lihat SNI, terus ngotret di Excel, terus bikin. Saya lihat di SNI, ngotret di Excel, terus bikin. Tapi sama gitu. Maksudnya kalau dia satu kolam besar, saya dibagi jadi 3 kolam besar gitu. Kalau dia satu kolam besar untuk berapa, saya bagi jadi beberapa kolam kecil gitu. Kayak yang ini kan saya bagi jadi 4 kolam kecil untuk pendederan. Boleh mau ngikut yang SNI yang di Direktorat Jenderal Perikanan juga. Oke, sekarang saya bikin waringnya. Berapa ukurannya lupa lagi. 4 kali 8. Ini sangat berguna ini ke keahlian ini teh. Percaya nggak percayanya sangat berguna. Terserah sih. Saya sih merasa sangat berguna buat kehidupan saya, terutama 4 meter kali 8 meter. Nah, ini waringnya. 4 kali 8 untuk pendederan 2. Coba kita lihat. 3 kali 6. Pendederan 3 yang ini masalah. Nah, hapus. Saya bikin pendederan 2 dulu. 3 kali 6. 3 meter. 6 meter. Nah, sebesar ini waringnya. 3 kali 6. 10. Satu waringnya diisi berapa? Lihat lagi di Excel. Diisi berapa ikan? Satu waringnya. Rp1.500 per meter persegi. Berarti ini ada berapa nih? 3 kali 6. 18 kali 1.500. Padat sekali. 27.000. 27.000 ukuran 3 sampai 4 cm yang berat 2 gram tadi panen dari larva. 27.000 ekor. Jadi kurang lebih 1 bak. Nanti dibagi 2. Kurang lebih. Ini kan 10 dilebihin ya. 8 juga cukup kan tadi. Ini besar. Ini kalau suplai oksigennya tidak memenuhi, saya yakin ikannya pasti akan mati. Ini waringnya. Nanti kita hitung ulang volumenya. Kalau kebutuhan oksigen kan dari beratnya. Dari berat ikan, bobot ikan. Nanti kita hitung, kita bikin dulu aja ininya. Itu bahkan di FAA udah, terus di mana-mana lagi juga udah. Waringnya saya mau yang dalam. Saya mau waring 1,5 meter. Enggak, saya mau bikin yang lebih dalam. Saya takut ikannya loncat.
Okay. 170. 1,7 meter. Siap. Ini waring ya. Ceritanya waring ya. Nanti disisain 20 cm buat ininya. Buat apa namanya? Buat yang enggak kerendam airnya. Saya 20 cm buat yang kerendam airnya. Biar kelihatan seperti waring, akan saya beri material. Saya kasih materialnya apa yang mirip-mirip jaring di sini. Glass mural landscape fencing. Nah, ini mirip sedikit nih. Oke, saya kasih. Saya kasih ini. Saya kasih warna hitam. Ukurannya 0,5. Si waring itu 0,5. Ukuran realnya ya. Kumahadeu tidak. Ini nggak mau, saya mau 0,5 pokoknya. 0,5. 0,05. Ikut sendiri, biarinlah. Pokoknya ini waring. Ini waring. Terlihat seperti waring. Ini waring. Ini waring. Nanti saya di kolam waring ini memasang pedal wheel sama memasang air lift. Jadi supply oksigennya dia ganda. Ini waring. Atasnya ini saya apa namanya? Atasnya atasnya saya kasih penutup. Karena apa? Karena saya tidak mau ikan-ikan saya nanti dimakan oleh burung. Makanya saya kasih penutup. Jadi kayak gini, kurang lebih seperti ini. Bentuk teknologi waring anti burung. Ini namanya, ini disebut teknologi yang terbarukan. Saya punya satu waring, nanti tinggal di copy paste. Ini cukup dalam. Jadi nanti kalau misalkan airnya sini, saya turunin dulu ke bawah. Harusnya di grup dulu ini ya. Kalau nggak di grup pasti ngikut ke bawah. Salah. Nanti aja lah itu mah. Oke. Okay. Saya sudah punya waring, nanti tinggal dikali 10, lalu disimpan di dalam kolam. Saya bikin kolamnya dalam, dalamnya sekitar 2 meter, water level air. Nanti saya kasih pedal wheel sama air lift di kolamnya, biar oksigennya terjaga. Nanti untuk pemeliharaannya juga ada berkala saya kasih nitrobakter. Soalnya ini pasti padat sekali. Satu lagi kita lihat lagi Excel-nya. Apa yang saya butuhkan? Oh, saya membutuhkan 12 jaring ukuran 4x8. 4x8. Saya simpen juga di dalam satu kolam. Saya bikin 4 meter 8 meter. Lebih besar sedikit. Ini. Bentar ya. Dari 10 ke 12 kok naiknya dikit ya. Saya lupa lagi ngitungnya gimana tadi itu.
35 hari 10-12 panen jumlah panennya hilang sekitar 40.000. Karena kita pakainya berkala 12. Kalau yang tadi 10 itu kita paketnya terus-terusan. Lebih ini ya 8 butuhnya. Terus yang ini kita pakainya gantian beda-beda. Jadi kita butuhnya 10 2 ini. Jadi 5 ini, 5 ini, 5 ini, 5 ini. Oke. Kalau kurang nanti bisa ditambahin. Bikin kolamnya yang agak besar aja berarti. Nanti kita hitung ulang buat memastikan kurang atau tidak. Ini sama, ini malah saya akan bikin lebih dalam. Ini saya mau 2 meter. Ini saya mau dia 2 meter biar rada lega. Saya kasih warna juga sama. Ini saya pakai jaringnya, jaring jangan yang ini ya, berarti ini kan lebih lebih besar 2 cm ukuran size-nya. Saya mau pakai yang ini nih. Mirip jaring nih. Oke. Tentu saja warnanya hitam. Untuk ukurannya 2 cm itu berarti ini 1 mm itu 10 cm. 2 cm. Besar sekali, enggak apa-apa ya. Jadi kurang lebih biar kelihatan seperti ini. Ini size-nya 2. Size-nya 2. Di sini juga sama, saya akan mengaplikasikan teknologi anti burung. Teknologi anti burung. Oke. Teknologi anti burung. Nah, teknologi anti burungnya jadi, kenapa dalamnya kecil? Dalamnya kamu besar, nggak boleh kecil. Mana lagi? Ini kenapa masih kecil dalamnya? Besar, kamu nggak boleh kecil. Sebelah sana masih kecil. Besar. Dalam sebelah sini masih kecil. Besar. Oke. Saya sudah punya 2. Saya sudah mulai lengkap. Untuk pendederan 2, untuk pendederan 3. Sekarang saya akan bikin untuk pembesaran. Nah, ini pembesaran yang mau saya rubah. Pembesaran ini awalnya kan 50 x 40 dengan ketinggian air 1 meter ya. Awalnya. Kolamnya tuh jadi yang ini nih. Yang ini. Ya, kelihatan nggak? Nih kolamnya kan yang ini nih. Ya. Kolamnya yang ini. Setelah saya pikir-pikir tadi ini dengan kontur yang seperti ini susah. Lihat ini. Hese gitu maksudnya teh. Ini kan antara elevasinya 1 meter, 1 meter, 1 meternya. Jadi kita akan banyak meratakan tanah untuk build up kolam yang ini. Kolam pembesaran ini. Mungkin bisa disimpan di sini ya. Mungkin bisa disimpan di sini.
mungkin bisa disimpan di sini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Mungkin bisa disimpan di sini. Berapa butuhnya coba? 10. Sebesar ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, penuh. Penuh, 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 penuh. Saya akan bikin dia lebih dalam. Lebih jero. Jadi kita kecilin ukurannya. Kita yang setara ya, 50 kali 40 itu 2000 ya. 50 kali 40 kali 1 2000. Coba saya mau bikin 30 kali 20 kali 1,5. 1,5. 900. Buset. Kalau 2 meter dalam, 2 meter eh. Dan juga kolam air deras 2 meter. 2 meter masih kurang 2 meter. Rp1.800 mendekati. Ini 35 kali 30 kali 2. Saya ganti ya. Jadi lebih 100 meter persegi. Tadi kan 2000 ya. Terus kita juga kan udah ngelebihin jumlahnya ya. Sebenarnya ya 19 tuh dia 19 lebih mintanya. Yang mana? Oh, bukan. Dia mintanya 8 kalau nggak salah. Coba kita lihat. Itu 8 kolam tanah dia mintanya. Kita kasihnya 10. Kita 8 juga cukup dia. Kita kan aja 10 kita kurangin ukurannya karena dibikin lebih dalam. 35 kali 30. 35 kali 30. Oke. Okay. 35 kali 30. Bentar, Excel-nya nggak keluar. Nah. Rp35 kali 30 ini kita delete, kita nggak butuh lagi kolam ini. Kita butuh untuk pembesaran. Rp35 meter, Rp30 meter. Nah ini. 10 biji, masih gede juga ya. Lumayan lah. Cukup buat kolam jaring ini. Besar ini. Ya, lama lagi nih pembesaran itu kan. Tadi berapa? 7 bulan, kalau nggak salah. 6 bulan, 7 bulanan. Oke, ini sangat lumayan besar, 30 ini. Kalau kolam Ciparanje itu yang sebelahnya hatchery, di bawah, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah kolam besar atas, kolam besar bawah, yang tengahnya. Yang sebesar itulah kurang lebih, lebih kecil sedikit. Bikinnya 10, buset, 8 setidaknya. Mungkin kayaknya kita bakal ngurangin target produksi. Oke, kita perbesar. Ini karena besar, saya mau bikin pematangnya sekitar 80 cm atasnya. Karena ini dalamnya. 10 cm mah cukup 0,8 meter. Jadi berapa? 2 meter ya? Meter anjir, dalam sekali.
2 meter. Kita tarik ke bawah. Berarti dengan water levelnya harus di atas 2 meter. Level 30 bisa apa-apa 22. 20 cm water levelnya cukup. 20 salah. 2,2 meter. Oke, segini. Kurang lebih. Aduh, kemana gambarnya? Hilang. Oh, ini. Ini cukup besar. Saya takut jebol karena tanah di Ciparanjay itu udah longsor. Atasnya 80, bawahnya saya kasih lebih. Satu meter aja udah tebal. Meter juga cukup kayaknya. 1 meter. Ini teman-teman kalau misalkan di sini muterin ya, ini kabel, jadi kalau mau muterin di pas gambarnya gitu, jadi mau ngebalir teuing. Oke, ini pastinya kolam tanah dengan pematang tembok. Mudah-mudahan cukup, kalau enggak saya harus ganti bentuk biar cukup, mungkin memanjang. Cukup malah ya. Mungkin nanti ada salah satu yang bentuknya panjang. I can shoot that I would. Oke, ini untuk panen induk. Saya bikin kubakan yang agak besar karena induk yang dihasilkan dari satu bak. Kita produksinya berapa ton tadi? 15 ya. 19 ya, 19 ton itu dibagi 10 ya. Kalau banyak 10, 8 juga kan cukup. 2 ton. Oh, 2 ton nggak usah gede-gede amat. 4 meter. Gede, 4 meter juga udah gede pisan. 4 meter kali 4 meter. Wah, kegedean 4 meter mah. Apalah. Meter. Ini induk. Saya induk ini mau dibikinnya bertingkat. Ini saya bikin 60 cm aja. 0,7 lah. 0,7 meter. Oke. Terus saya bikin lagi. Sedikit lebih kecil. Tiga koma lima meter. 3,5 meter.
Oke, saya tarik juga ke dalam. Puluh senti cukup 0,6 meter. Oke. Saya punya kolam pembesaran sekarang. Lihat. Saya punya kolam pembesaran. Saya mau pakai kolam ini juga buat bentuknya sama buat ini. Pemeliharaan ini nih. Lebih dalam sedikit lah. Ini kan berapa tadi ini dalamnya? Jangan-jangan kurang dalam lagi. Tadi kan 2 meter ya? Oh, 2 meter 20 udah. Ya, kalau yang buat ini saya bikinnya lebih dalam lagi. Oke. Sudah siap semua materialnya. Kita hapus ukurannya. Mudah-mudahan teman-teman ingat. Saya butuh ukurannya. Saya butuh ukurannya. Kita grup dulu satu-satu. Kalau nggak ada grup, nanti menyon-menyon. Make a group. Kalau mau diedit, ya, editnya kliknya dua kali. Nah, baru bisa diedit satu-satu. Kecuali teman-teman mau mengeditnya langsung ngegeblek gitu. Jadi, pasti kalau yang sering download ini sering terjadi dan dia mengeditnya. Ini kenapa itu? Oh, ada yang ke bawah. Ada. Nah, kalau yang sering download itu pasti kalau mau digedein ditarik begini kan, buset, jadi gede banget, matangnya jadi berapa meter ini. Pasti jadi ukurannya, jadi itu lihat, jadi ini jadi kolam raksasa, matangnya juga jadi tebal sekali kalau ngegedeinnya kayak gitu. Kita ukurnya, cobanya kita ukur, kalau kamu membesarkan dengan cara seperti itu, berapa lebar pematang yang kamu bikin? Hampir 2 meter. Ya, pematangnya ya kan? Hampir 2 meter. Kan buset, pematangnya 2 meter. Ini kalau saya masukin orang, coba kita masukin orang ya. Windows 3D Warehouse, ada nggak 3D Warehouse-nya, kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Saya mau cari orang human yang kayak gimana nih, yang gaul. Juju. Oh, si Juju jelek. Ini aja nih. Kalau jangan ini nih. Unload ke human. Ada yang gratisan apa? Lah ya, nanti ke nanti aja lah ya, kita cari orangnya. Pokoknya kalau pembesarannya kayak gitu pasti ukurannya jadi tidak normal, nanti orang itu kecil di sini ya, kolamnya segede kecil. Jadi kalau mau digedein itu
lebih baik itu. Nah, masuk dulu ke dalam, berdedi. Ini kan masih di grup. Nah, klik dua kali, baru diedit. Kang, ini, Kang, kan ini pakai kontur ya, Kang. Untuk wilayahnya itu harus Ciparanje aja atau nggak apa-apa wilayah lain juga. Wilayahnya Ciparanje, soalnya kemarin yang diukurnya, debit air, kondisi lingkungan, tanah, Ciparanje. Jadi, wilayahnya wilayah Ciparanje. Kalau soal kontur nanti saya permudah. Karena nyimpen ini di kontur teh hese lumayan. Ya, lumayan sih hese. Oke, sekarang kita ke tahap selanjutnya. Inilah lahan yang akan teman-teman bangun pada bidang datar. Lihat. Kelihatan teh. Kelihatan. Dengan luas 7 hektar. Dengan luas 7 hektar dan ini konturnya. Ini konturnya. Bayangkan ya kalau konturnya kamu mau bikin di sini kolam ukuran 1 meter, tinggi 1 meter, harus gali berapa banyak. Dan bla 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 bla. Terus ini gampang emang ya. Ini diratakan. Aku kamu. Jika iya karena bangun gitu. Siapin awal lo bawa duit. Kata gede lah KB, terus bangun ya, aku udah nuturkan kontur gitu, kontur mau bodo amat, ke di bedeng, di sini, di pinggir-pinggir, namanya itu longsor. Baik, beda duit-duit orang gitu. Kita simpan dulu di bidang datar. Simpan dulu di bidang datar. Bayangkan itu sudah diratakan semuanya. Konturnya itu udah. Konturnya itu udah jadi bidang datar kayak di sini. Kayak ini ya. Kalau misalkan kamu. Iya. Aduh. Sorry. Ini kalau misalkan mau bikin. Nantilah. Kayak lama deh. Ini kan. Rencananya. Gak bakal lama-lama teuing. Ini ya, kalau misalkan mau dibikin kontur itu make a group nantilah sama. Oke, kurang lebih ini bidang datarnya. Kita copy aja. Kita control V. Nah ini, kurang lebih seperti ini. Yang atas ini air masuk ya. Ingat, yang atas air masuk kayak ini. Nanti kita sesuaikan. Sekarang di mana teman-teman akan membuat kolam? Di mana ini akan disimpan dan diletakkan? Saya, karena saya menjaga kelestarian lingkungan, di atas saya akan bikin embung. Ini kan inlet ya. Ini inlet. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Ini kan inlet nih. Air kan masuk lewat sini. Saya akan bikin embung. Saya akan bikin tandon. Embung. Saya nggak mau nyebut tandon. Saya akan bikin embung ukuran yang cukup besar. Di atas. Jadi airnya masuk dulu ke embung. Bunga ini jalan, nyatu ke jalan. Lah. Oke, lah. Ini embung. Embung saya. Bentuknya nanti saya pikirin lagi. Pokoknya itu lahan untuk embung. Coba sebesar apa embungnya? Nah, lumayan. Dua kali kolam ini kurang besar deh. Nyambung segede gitu. Saya menyediakan space untuk embung sekitar segini. Berapa meter itu ya?
Oh, 50 meter. Kegedean juga. Kegedean juga takut nanti ada buayanya. Meren. Berapakah embung ini? 400, setengah hektar, hampir setengah hektar. Apa-apa. Hektar are embung, lahan embung. Embung atau tandon. Kasih ukuran. Ini di tag buat embung. Lumayan besar. Lebih besar sedikit dari kolam yang di bawah. Kolam paling besar Ciparanje itu kan ya. Yang di bawah greenhouse. Kurang lebih 2 kali itu. 1,5-nya lah. Pokoknya sampai pinggir jalan ini posisinya. Di jalan teh menyeduh. Cina kadi eta kambung. Nah, betul konturnya GHC Kang. Iya, makanya kita bikinnya di lahan datar aja dulu fokusnya, enggak usah mikirin. Yang penting tahu cara bikin kontur seperti itu gitu. Kita fokusnya di tata letaknya di lahan datar dulu aja. Ini calon embung, berarti tidak akan saya bangun, akan saya beri dia warna hijau. Oke, segar sekali. Nah, Kiki kita meriut. Saya geriut sih lihat. Oke. Nggak rata ya. Gampang lah. Embung ini posisinya bla 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 bla. Lalu saya akan bikin tempat untuk tentu saja pemijahan yang pertama. Tarik dulu aja ke sini. Gimana enaknya ya? Yang bikin lama Kiana sih. Nanti dirapihin ya, nanti dibikin detailnya. Air masuk kan dari sini ya? Oh, keluar harus dari sini berarti dia. Iya, keluar dari sini benar. Saya simpan 1 kolam pemijahan. Lalu saya simpan lagi kolam untuk pemeliharaan induk. Ini udah di grup belum ya? Kayaknya belum. Kita grup-grupin dulu. Nanti ini campur ini ke grup kirain genetika bukan. Nah, saya nggak nge-share di classroom genetika. Nanti saya besok nge-share di ini, di apa namanya? Di pemulihan ikan. Yang di-share materi genetika.
Bukan. Bukan genetika. Ini kita grup dulu ya. Ini kita grup lagi. Harus di grup. Kalau nggak di grup, nanti kamu susah sendiri. Kalau susah, jangan ngajak-ngajak saya. Karena saya juga sudah susah. Dan diet. Make group. Make group. Make group. Oke. Semuanya sudah dalam satu grup. Kalau untuk pemejaan kan butuhnya satu ya. Setelah kita hitung, bisa dipakai satu ini cukup untuk produksi sepanjang tahun. Ini kita butuhnya berapa? Empat. Untuk pemeliharaan induk di mana enaknya ya? Sini mau apa ya? Ini posisinya salah sih. Harusnya kita mikirin outletnya, kita ganti dulu posisinya ini. Kita tidak ini tidak mengindahkan nya tenan naon. Oke. Outletnya harusnya arahnya itu ke saluran pembuangan. Saluran pembuangannya itu di dalam tanah. Di jero tanah. Kita geser dulu. Kita putar. Mana putar itu? Ini. Ini yang benar. Nah ini kan pembuangan di sini ya. Ini lebih realistik. Oke, kita butuhnya ini berapa? 4. Kita butuhnya 4. Ctrl C seperti biasa, Ctrl V. Nanti kita rapihin. Gampang. Oke, kita sudah punya 2. Ctrl C, Ctrl V. Sekarang kita punya 4. Nanti area sini mau saya bikin rumah atau bikin apalah, bebas rumah saya. Ada ini malahan saya. Oke, sekarang nggak usah di-subscribe-nya ya mah. Nanti juga akan hilang dengan sendirinya setelah pandemi kelengit mah. Untuk betina, ini kan jantan nih, udah punya 4. Betina juga kita butuh 4. Posisinya jangan... Saya nggak enak lihat posisinya kayak gini. Posisinya saya maunya ngehadap ke bawah outletnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita tarik.
Kita simpen di mana ini? Karena di situ saya mau pakai. Kalau sebenarnya ada yang lebih nih, yang cara biar ngikutin kontur itu, kalau di SketchUp itu SketchUp layout ada lebih apa ya, lebih mudah. Jadi kita ngikutin layout. Tapi kita pakai ini aja lah. Satu, nanti dirapihin. Pemeliharaan induk betina. Terus C, Ctrl V. Dua. Ctrl V lagi. Tiga, oh, canggih. Ctrl V lagi. Empat. Nah, saya posisinya mau begini aja, berjajar. Nanti di sini rumah apa kayak gitu, bebas lah. Lalu ini dia selanjutnya adalah kolam penederan. Saya bikinnya di sini aja. Aduh. Masih kolamnya teh. Kayaknya. Bentar, ini semuanya. Semua itu posisinya ada di atas. Ini kamu kenapa di bawah sendirian? Ini kalau keluar safety. Penederan. Saya juga akan bikin, berapa kita butuh kolam pendederan tadi? Coba lihat lagi di Excel. 4. 4 untuk pemeliharaan larva. 3 juga cukup kan ya? Tadi dari perhitungan saya lebihin 1 jadi 4. Saya lebihin 1 jadi 4. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V lagi. Kurang lebih seperti ini untuk kolam pendederan. Oke, sudah mulai sedikit tergambarkan, sedikit saja. Dan saya akan bikin dulu kolam untuk ini nih. Untuk pendederan 2 dan pendederan 3. Nanti saya simpennya di... Di sini dikasih space buat packing. Baru nanti di sini saya kasih pendederan 2, pendederan 3, baru di bawahnya ini pembesaran-pembesaran. Nah, sini nanti ada area buat gudang pakan dan lain sebagainya lah. Nanti biar dekat. Allahu Akbar. Untuk waring teknologi terbarukan, waring anti burung, anti kokot juga insya Allah. Saya bikin ini berapa tadi? Duh, mulai riot ya. Di sini ya kalau mau muter-muter atau di belah dia kayak juga tadi. Seratus tujuh puluh. Saya mau bikinnya dalam ini kolamnya. Bikin dulu kotak.
lebih segitulah ya. Berapa biji sih? 10. 1, 2, 3, 4, 5. 25, 16, kurang 7. Kayaknya 30. 30 meter. Meter. Oke, okay, nah kurang lebih sebesar ini kolamnya. Cukup lah ya. Cukup kayaknya. Ini gampang, tinggal dikecilin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya mau ngejajarin dulu waringnya ya. Biar nanti gampang ininya. Gampang nyimpennya. Ini harus dikasih garis dulu biar nanti simetris. Biar sebelahnya dan ukurannya pas. Masang waring dengan teknologi terbarukan yaitu kontrol paste. Tadi dia online ada tulisannya tuh. Oke, siap. Jaraknya cukup gak? Jaraknya sepertinya cukup. Berapa sih jaraknya dari sini ke sini? Ini ya, saya perfeksionis sekali sepertinya. 1,6. Ya guys, dikira-kira welah megancang. Kamu mah jangan. Online. Nanti kita geser-geser lagi kalau jaraknya terlalu dempet. Sepertinya agak dempet sedikit. Sorry, saya geser. Wah, kayaknya segitu cukup. Satu lagi. Karena butuhnya 10 aja. Oke. Sepuluh. Saya mau masangnya berjajar. Kalau nggak berjajar boleh nggak? Boleh-boleh aja. Mungkin ada pengaruhnya antara masang berjajar dan tidak. Mungkin, mungkinnya. Ring, saya oke. Biar simetris. Ctrl C, Ctrl V. Online. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebar sedikit menurut saya tarik ke sana sedikit. Oke. Okay.
Saya bikin make group lagi. Make a group. SOS. When you know we're in the dark. Siap. Sepertinya cukup. Saya keluarin dulu. Dan ada di situ. Ini garis-garis sudah tidak berguna. Boleh dihapus sekarang, boleh juga dihapus nanti. Saya mau menghapusnya sekarang karena tidak nyaman melihatnya. Sekarang kita bikin kolamnya. Kolamnya ini yang nonton berapa orang sih? 6 orang. Stabil di angka 6. Mudah-mudahan minggu depan selesai ya. Udah jadi. Seperti biasa, pertama saya bikin pematangnya. Pematangnya tentu saja karena ini kolamnya besar. Saya bikin pematang yang relatif besar. Saya mau bikin 0,8. Terlalu besar sebenarnya 0,8 ini. Per 1 meter coba pematang. Lumayan lah, bisa motor lewat 1 meter. Ini tergantung sih, kalau pematang itu kalau yang teman-teman berhadapan dengan tanah bisa lebih tipis. Kalau yang sebelahnya lepas gitu, nggak ada pembatas apa-apanya, bisa dibikin lebih tebal. Ini tadi tinggi jaringnya berapa? Saya lupa, 1,7 ya. Ya, 1,7. Saya mau bikin kolamnya dalam aja. Saya bikinnya 2 meter. Mantap. Ininya saya bikin 1 meter. Close your eyes. Make a wish. Atasnya 1 meter juga apa ini ya? Kok rata? Pesan 80 tadi saya bikin atasnya. Meter ternyata atasnya. Gak apa-apa. Saya ini bawahnya lebihin. 1,2. Ada motor lewat. Belum ada suara yang ketawa-ketawa. Masih aman. Belum ada suara yang nangis-nangis.
baru ada motor lewat. Oke, ini dia kolamnya. Nanti saya kasih geladak kolamnya. Nanti saya kasih kenapa? Dikasih space di atasnya, nanti di situ saya simpen pedal wheel. Jadi nanti cek 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 gitu muter. Sebenarnya di sini saya nggak butuh kubakan karena meliharnya di jaring, tapi karena ya karena begitulah karena mungkin nanti suatu saat dipakai untuk kolam dalam kegiatan lain, saya bikin kubakan aja ukurannya 3x3 meter. 3 meter x 3 meter. Kedalamannya 0,6 aja. Oke. Ini sebenarnya kita bisa mikir gimana caranya biar pakannya itu tidak menumpuk pada satu sisi gitu. Kayak misalkan tambahkan posisi apa namanya, mengandalkan posisi jaring, posisi pedal wheel biar pakannya menumpuk di tengah, di drainase gitu. Ini juga sebenarnya bisa bisa kita mikirin gimana biar si, ini kan banyak ikannya nih, gimana biar tidak menumpuk pada satu, tidak menumpuk di sebuah ini, jadi terpusat di satu titik biar ngebuangnya gampang, bisa dibuang sesekali. Bisa dipikirkan dan dikembangkan ke arah itu. Hati-hati Kang, mesti kepanggil. Orang mah kamar oke dipanggil. Uy, curang teh. Uy, mah. Uy. Kita kasih warna dulu. Ini kan kebayang ya, kalau misalkan ini kan makannya banyak nih. Kita ngasihnya juga pasti banyak ini. Kintalan ngasihnya juga. Tapi pemeliharaannya sebentar sih ini mah. Jadi bisa, pembuangannya bisa waktu ngeringin aja. Ini kan tadi udah ada di Excel ya, waktu lama pemeliharaannya berapa. Ya nggak usah dibuka lagi lah. Bikin makin lama. Ini sih masih bisa kita waktu dibuang. Tapi bisa juga terserah. Saya sudah turn. Saya kasih temboknya warnanya jangan terlalu hitam, karena yang hitam itu terlihat tidak pernah mandi, padahal setiap hari mandi. Jadi kalau misalkan kamu hitam, mending gak usah mandi, daripada mandi gak disangka mandi. Ya kan? Mandi kulit hitam, mandi disangka nggak mandi. Mandi disangka nggak mandi. Nggak mandi juga disangka nggak mandi. Jadi mending nggak usah mandi, karena sama aja disangka nggak mandi. Oke, saya kasih batu. Saya kasih batu lagi. Ini dasarnya tanah, tanah yang keras. Batunya batu kali, bukan hajar aswad. Sudah cukup kayaknya. Oh, ini masih ada yang
terlewatkan. Udah. Kita bikin grup. Harus selalu dibikin grup. Make a group. Nice banget. Kita geser ke sini. Oke, nah nanti pedal wheel itu saya simpan di mana? Saya simpan di sini. Ini saya simpan pedal wheel, kelihatan nggak sih? Ini saya simpan pedal wheel. Kelihatan nggak? Kursor. Ini saya kelihatan, ini saya simpan pedal wheel. Ini saya pasang geladak nanti buat jalan. Nanti di pinggir-pinggirnya ini ada air lift. Jadi airnya, air dasarnya kekumpuk terus, naik terus, naik terus, naik. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari ke bawah ke atas, terus ada suplai oksigennya juga dari pedal wheel, air lift sama pedal wheel. Nanti untuk berkala dikasih nitrobakter dan juga probiotik. Oke, kita simpan. Bentar. Make a group. Butuhnya berapa? Butuhnya satu kan? Butuhnya satu. Kita simpen di mana? Ini, kawan-kawan. Semuanya banyak yang belajar kayak gini. Dino, Dino juga sekarang bisa bikin yang kayak gini. Aldino itu aku free, main abus di YouTube aja. Kayak gini si Agung juga sama. Bikin konsepnya dia awal-awal kayak gini, Dino juga sama awal-awal kayak gini. Terus karena sekarang Mas sudah famous, jadi ngomongnya mungkul gitu. Khususnya nuker hari ya. Si Dino tuh capek, ini tahunya nuke mah. Orang bagian ngomong. Oke. Okay. Ini. Jauh ya. Sama pendederan ukurannya. Pendederan tuh 1, 2, 3, 4. Ini 1. Pendederinnya di sini. Yang dari sini ke sini. Tapi ini lebih dalam. Ukuran. Tapi DSNI-nya kan kita ngitungnya gitu ya. Jadi ya udah. Nanti kita hitung ulang lah. Volume. Nanti kita hitung ulangnya dari ekor dan berat. Ekor berat dan konsumsi oksigen. Ini saya maunya, ini saya maunya dia berputar, nggak begini posisinya. Saya maunya dia begini posisinya, atau begini, begini aja. Saya mau dia begini posisinya. Nah, sebelah sini aja, enak kan? Sebelah sini deh. Oke, itu di sini ada bangunan-bangunan lain. Dan kita bikin ini baru sudah berapa persen ya? Mungkin 40% lah. Relaksa ini. Dari jam berapa sih? Dari jam 1 ya? 1, 2, 3, 4. Maju lagi 5, 6, 7 jam. Oke, kita bikin untuk yang satunya lagi. Sepertinya ini terlalu besar. Butuhnya berapa? Coba kita lihat lagi. 12.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini padat pisan. Padat sekali ini. Apa-apalah segini ya. 12 ini padat sekali ini. Saya takut. Saya takut ikannya mati. Kalau mati saya rugi. Kalau rugi nanti saya dipecat. Oke, okay, ini ukurannya tadi saya lupa lagi. Ini kalau nggak salah jaringnya itu 2 meter gitu. Kedalamannya 2 meter. Saya bikinnya kolamnya mau 3 meter dalamnya, dalam. Hati-hati tenggelam. Close your eyes, make a wish. Tiga meter. Oke. Salah. Bikin pematangnya dulu. Apa nih nyangkut? Seperti ada dua sisi. Satu meter. Ini dalam, harus kuat. Tiga meter. Saya lebihin 1,2 meter. Terus, ini saya batas sampai jam 10 ya, setengah 11 lah. Kalau belum selesai nanti dilanjut lagi besok. Karena saya juga belum makan. YT. Oke. Okay. Tinggal kita bikin kubakan ya. Bikin kubakan. Ini pemeliharaannya lebih lama dari yang tadi. Bagaimana caranya biar si pakannya nyangkut di lubang?
lebar. Saya mau bikin panjang. Saya mau bikin panjang, nanti miring. Dasarnya juga kolam ini. Nanti saya kasih miring dasarnya. Sepanjang kolamnya 2,6 ternyata. Lebarnya saya mau ini ke lebaran. Mulai tindak fokus dengan lebar, saudara-saudara. Ini saya mau satu segini aja ya. 1,6. Saya mau itu 1,6. Saya berharap nanti dengan pedal wheel dan lain sebagainya, pakannya akan nyangkut di sini. Dasarnya juga kan nanti dimiringin. Ini kita bikin agak dalam. 70 cm ya. Dalam sekali. Ya, 70. 0,7. 0,7. 0,7. Mudah-mudahan bisa nyangkut di sini. Ini kita bikin lagi lebih dalam. Oke. Saya berharap kotorannya bisa nyangkut di sini. Kita tarik lagi. Hati-hati kamu tenggelam. Saya nyangkutnya ya, nggak tahu saya juga kalau nggak dicobain mah. Wah, 1,5 meter, 1,5 meter nyangkut pastilah, nggak bakal ketarik lagi ke atas. Kayaknya insya Allah. Makanya kalau udah nyelip di dalam, nggak bisa naik lagi ke atas. Mungkin. Meren. Nah. Nanti ada saluran pembuangan. Nanti ini miring ke sini. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kotorannya, kan pakai pedal wheel ya, nanti kotorannya itu akan kedorong sama air, set. Kan berat nih kotoran mah, nyangkut. Berat, nyangkut. Amonia juga ada massa jenisnya, nyangkut. Ya, amonia kan ada massa jenisnya ya, makanya kalau ada yang disebut apa upwelling, ya karena dihandap, itu si amonia mah nanti, karena suhu dan lain sebagainya, dia naik ke atas gitu. Jadi, kita mah, dibebeskeun ka dieu. Setelah dibebeskeun ka dieu, nanti kapan sekali-sekali dibuka outletnya. Biar outlet dasarnya, biar airnya keluar. Kotorannya nanti dimasukin yang baru. Masukin yang baru. Ini adalah teknologi kolam ramah lingkungan. Terbarukan. Oke, saya grup. Search buat lokasi Ciparanje itu tinggal kamu klik Jatinangor, tinggal di itu Jatinangor. Tinggal di search Jatinangor. Coba ya kalau saya buka file ini kebuka enggak nih? Geolocation. Add location. Nanti kebuka tuh sih kalau klik di location file add location di location add location terus nanti ada search di situ teh kamu ketik Jatinangor kalau enggak Unpad kalau enggak Cileles kalau enggak kolam percobaan FPK Unpad Ciparanje mah kayaknya enggak ada enggak tahu deh. Kalau saya sih nyarinya Jatinangor. Search-nya Jatinangor. Situ ada. Oke. Saya sudah memiliki berbagai macam inovasi.
mulai dari jaring anti burung, terus bak tembok, kalau bak tembok larva banyak sih yang bentuknya kayak gitu. Jaring anti burung juga sebenarnya banyak yang bentuknya kayak gitu. Ini juga sebenarnya ada yang kayak gini. Meren. Saya harap di sini akan menumpuk di situ kotoran burungnya, kotoran ikannya. Ini sudah di grup. Lalu kita akan bikin, bukan bikin, kita akan pasang jaring. Pasang waring. Sama seperti tadi, biar lurus. Kalau cuman copy paste itu nggak bakal lurus. Kita bikin dulu garisnya. Mana? Salah. Kita bikin dulu garisnya. Allahu Akbar. Kita bikin dulu garisnya, perspektif. Oke, butuhnya berapa tadi? 12 ya kalau nggak salah ya. Lebih lebar, lebih dalam ini. Kita awali dengan bismillah, Ctrl C. Lalu dengan canggihnya kita sebut itu Ctrl V. Lalu kita simpan online di sini di dalam line. Oke. Terus kita Ctrl C lagi, terus kita Ctrl V. Terus kita simpan lagi di line. Harusnya diukur jaraknya ini. Dempetan takutnya. Terus kita Ctrl V lagi. Terus ada tulisan lagi online. Online. Oke. Ini, ininya ke inian ya. Kolam kita itu kebesaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Space-nya masih banyak. Apa-apa. Nanti mungkin mau ditambah nanti. Saya kolam yang ini nggak diukur tadi soalnya. Bikin ya. Karena sudah mulai bosan. Kita salah. Oke. Biar lurus aja, biar apa-apa. Udah bisa search location deh. Ctrl C, Ctrl V, kita lagi online, nah, kita kasih space, buat nanti sama saya bikin geladak juga, online, 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 coba kita lihat. Oh. Sini. Besar. Mau dikecilin atau ditambah jaring? Saya malas ngecilinnya. Saya mau nambah jaring aja. Saya mau nambah jaring berapa lagi tuh? Satu, dua. Dua juga cukup sih. Saya mau nambah satu aja.
turnus, mesti nggak ada apa-apa. Oh ya, kayaknya. Itu lah kurang lebih. Duh. Oke. Ciparanjenya yang ke atas, kamu rektorat aja ditelusurin. Rektorat ditelusurin ke atas. Unpad, pokoknya kalau udah nemu Unpad mah gampang. Kalau udah nemu Unpad tinggal telusurin ke atas, nanti ketemu Ciparanje. Ini saya tarik ke sini. Saya tarik ke atas. Oke. Seperti ini. Nanti tengahnya saya kasih geladak. Geladak itu tetensian. Tetensian itu tempat untuk berjalan. Make a group. Kita simpan di sini. Kita simpan di sini. Terus kita kasih kayak gini. Nah, saya mau kayak gini. Cukup, ternyata sisanya kita bikin berapa kolam? 10. 10 kolam pembesaran. 10 kolam pembesaran. Kolam pembesarannya ngadepnya saya nggak mau kayak gitu, ya. Saya kolam pembesaran ngadepnya mau ke outletnya, jangan ke arah atas. Outletnya saya mau ke bawah. Oke, kolam pembesarannya saya tarik ke sini. Saya bikin di sebelah sini dulu. Nanti itu space kosong buat sholat atau apalah. Satu. Ctrl C, Ctrl V. Dua. Tiga. Empat. Lima, agak sebenarnya kalau ngikutin kontur disimpan di atas sini teh susah. Itu jauh, handap itu berapa 10 meter ada. Nantilah itu temannya kita atur-atur lagi setelah kita masukin kontur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 Mobil dulu biar enjoy. Beginilah kira-kira tata letak dari fasilitas yang akan saya bangun. Kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita input ke kontur, sulit, agak sulit. Terutama di bagian ini. Ya. Kalau ini kan datar ya. Oh, begitu ya. Enggak datar juga anjing. Maksudnya relatif datarnya itu kan enggak datar juga bengsek. Tuh, jadi maksudnya teh kan dia teh kan 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter jauh juga. Kalau ini mah kan agak jauh gitu ya, 1 meter, 2 meter, 3 meter ente. Kalau ini kan ke samping. Ya kalau dari atas ke bawah ini ya. Tuh ini kan agak berjarak. Jadi semeter baru naik lagi, agak jarak ke sini baru naik lagi, baru naik lagi. Kalau ke samping kanan kiri ini apa namanya curam. Kalau dempet-dempet kayak gini itu curam. Baru dikit naik semeter, baru dikit naik semeter, baru dikit naik semeter. Baru dikit naik semeter. Ini sampai sini lagi. Ini kan curam ya, kalau dari kanan itu ngelihat ke bawah itu. Ini area sawah ini. Yang mina padi itu di sini nih. Areal yang mina padi itu di sini nih. Nih, ini kadir. Kan kalau kita lihat dari jalan, kan, ya yang mina padi ini nih. Kita. Kalau kita lihat dari jalan kan handap PTT-nya. Nah, jadi susah gitu kita masang ini di sini itu sebenarnya susah. Harus bersekat-sekat gitu, nggak bisa langsung dibedeng. Kamu nggak bisa ngebedeng langsung 30 meter gitu ya sih. Kalau misalkan ngelihat tol gitu atau lewat Cadas Pangeran itu kan ya bisa-bisa wayangan ya sih gitu. Jadi kayak ininya apa namanya berumpak-umpak gitu setiap ya setiap 5 meter lah setidaknya meter berumpak, meter berumpak. Ada yang mau tanyain dari 14 pemirsa? Tidak. Nanti kita sambil bikin detailnya, kita perkirakan di mana yang visible buat disimpan dan di mana yang tidak. Ini harus pindah kayaknya. Ini harus pindah. Harus agak didempetin ke sebelah sana. Dan sekarang juga ada. Lain aja apa ya? Ini saya pindahin. Ini saya pindahin ke sini. Ini juga saya pindahin ke sebelah sana. Dan juga saya pindahin ke sini. Jadi nanti airnya sini turun ke bawah, turun, kebagi, turun ke bawah. Hilang di telan bumi. Ini embung. Embung. Saya juga nanti mau bikin lagi di sini. Kalau di sini nggak mungkin. Karena di sini tinggi sekali. Nanti saya di sini juga akan bikin lagi semacam embung. Sini ya, bentuknya kayak begini aja segitiga. Nah, ini saya bikin juga nanti kurang lebih seperti itu, nanti dibikin detailnya. Itu juga embung, kan untuk embung.
Okay. Mudah-mudahan 17 liter cukup untuk mengisi kolam-kolam ini. Sulit, pasti. Dengan debit yang ada di Ciparanje. Makanya ini saya perlu pakai pedowel oksigennya nggak bakal cukup buat memenuhi kolam-kolam ini. Kalau cuma sirkulasi air, mengandalkan saluran air, harus pakai kincir. Ini juga sama. Harus pakai kincir. Kincir yang PK-nya kecil. Yang listriknya kecil. Kincir yang kecilnya, yang paling kecil. Setelah ini, kita tinggal bikin detailnya. Kita tinggal bikin detailnya, maksud detailnya itu saluran airnya seperti apa. Kita lihat dulu, bisa nggak ada yang nanyain. Tidak, tapi nggak ngerti, tidak, teh tidak kumaha. Ini tinggal dibikin detailnya. Tinggal dibikin detailnya ya. Jadi mau cut and fill gimana, ini kan datar ya. Nanti kalau mau cut and fill kayak gimana. Saya pertama bikin embung. Saya mau embungnya tinggi. Membumbung. Saya mau embung yang tinggi. Saya mau embung yang tebal. 1 meter. 1 meter cukup tebal buat embung. Cukup tebal. 1 meter. 1 meter. Oke. Wow. Jebol mah. Kalau hujan besar. Takut. Gedein lagi deh, 1,5 meter. Saya bukan orang sipil, jadi kalau hitung-hitungan begitu harus belajar lagi. 1,5 meter. Teman-teman juga bukan orang sipil. Yang penting mah tata letak. Ingat, yang penting konsep dan tata letak. Konsep dan tata letaknya seperti apa. Konsep dan tata letak. Oke, saya embungnya ini mau dekat ke jalan kan ya. Kan lumayan nih, ada jarak ke jalannya kan agak naik ya. Jadi di bagian ini inlet nih, ini inlet nih. Yang sebelah sini. Saya mau bikin embung yang besar sekali. Buat stok air. Masih ada apa-apa, bising kiamat, bising naon. Jadi saya masih punya air. Mau saya naikin? Mau saya naikin kira-kira 2 meter itu, 3 meter juga bisa sebenarnya. Dari jarak itu ke jalan, kalau kita lihat peta kontur, tadi ada berapa layout kurang lebih? Ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Sekitar 4 ya. Bisa naik sampai 4 meter. Bisa naik sampai 4 meter. Kita sampai jalan. Jadi kayak kolam nomor 1 di lembar kerja. Terus kita tembok galik. Kita tembok. Temboknya kita naikin garis lurus. Motong jalan. Kayak gitu. Garis lurus motong jalan. Kayak kolam 1 di lembar kerja ya. Kolam 1 di lembar kerja. Kan segitu kolamnya. Kan teman-teman suka jalan tuh di pematang kolamnya. Yang sebelahnya itu kebak tembok. Nah, si temboknya itu kita tinggiin, terus kita tembusin ke jalan. Kita tinggiin, kita tembusin ke jalan. Jadi ditampung air di situ. Itu dari tembok itu ke jalan itu kan tingginya ada sekitar 3 meter, 4 meter. Jalan yang kanan atau yang kiri.
Kita 2 meter aja. 2 meter, oke. Mudah-mudahan nggak jebol. Tentu saja akan saya bikin dia lebih dalam lagi. Ke bawahnya juga digali. 1 meter. Oke, saya punya embung. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Karena engkau telah menciptakan embung untukku. Ini saya ganti materialnya dulu dengan bebatuan yang besar sekali. Nih. Batu. Gede ya, batu nupang gede-gede nah 5,5. Ya. Ngeri ya pokoknya yang batu nete. Oke. Saya punya embung. Dibikin secepat kilat. Saya kasih material lagi ganti untuk tanahnya. Apa tadi ya? Kalau nggak salah saya pura-puranya pakai karpet ya. Tanahnya pakai warna karpet aja lah. Jangan ding, kayak enak ngeliatnya. Ini nih. Nah ini. Gak mirip lumpur sih. Tenggelap. Ini sih yang paling mirip. Oke, pokoknya gitu. Oke, saya punya embung. Mudah-mudahan nggak jebol. Ini saya bikin saluran inletnya. Bagaimana saya bikin saluran inletnya? Apakah kayak sekarang bentuknya bulat? Atau saya mau bikin bentuknya pintu air? Atau saya mau bentuknya pintu air? Saya mau bentuknya pintu air. Coba kalau kita Windows 3D Model House, keluar nggak 3D Model House? Nggak keluar ya? Kalau di 3D Model House, kamu cari Watergate. Di situ banyak keluar pintu air berbagai macam bentuk dan jenis. Tinggal kamu pilih yang cocok yang mana, terus kamu pasang di situ. Cobanya, coba Ima. Mana Watergate? Atau kamu mau bikin juga nggak apa-apa sih, bebas ya Tama. Saya mau cari dulu yang gampang. Oke, ada. Oke, ternyata tidak bisa nanti.
Di download 3D Warehouse ya, cari Watergate, pintu air, nanti banyak jenisnya. Saya mau bikin lubangnya dulu aja. Saya mau bikin lubangnya dulu aja. Watergate-nya nanti nyusul. Saya masukinnya dari atas, dari samping. Dari samping aja. Saya bikin lubangnya dulu ya. Saya bikin lubang, nanti airnya masuk lewat sini. Lalu saya tentunya akan bikin juga di sebelah sini untuk saluran penampungan airnya. Saya bikin dulu agak ini ya, agak abrugan biar cepat selesai. Inilah yang saya bikin. Saya tarik. Ininya saya dorong ke sebelah. Bentar. Watergate, Watergate. Agak abrugan sedikit. Oke, saya punya penampungan air, lebarnya nggak tahu, nggak diukur. Nanti di sini bikin pintu air. Di sini ada pintu airnya, tentunya. Pintu air seperti kalau Ciparanje itu dia ditutup pakai papan kayu. Nanti ngalir. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita kasih papan aja ya. Untuk sementara. Nanti enggak, nanti ganti pakai Watergate yang beneran. Jangan begini. Papan kayu. Nanti jangan pakai papan kayu ya, pakai yang bagus. Wood. Wood woodpecker. Oke lah, kurang lebih. Oke. Jadi nanti ini embung, bukan kolam, buat stok air besar, lebarnya ada ya, setengah hektar, hampir 0,4. Kan air masuk dari sini nih, air masuk dari sini, kita tahan di sini, nanti penuh ke sini, setelah penuh ke sini,
Nanti terdistribusi ke kolam-kolam ini, nanti bikin saluran pengairannya. Nah, nanti ini saya merasa dia ini sekali-kali si embung ini harus dibersihkan. Saya mau bikin dia pipa ukurannya diameter berapa? 0,3 meter itu 30 cm, berarti 60 cm hampir setengah meter lubangnya cukup. Cukup, lebih dari cukup. Hey. Hey, bosku, kamu nanti keluar ke saluran pengairan yang itu, tuturkan. Jadi nanti saluran pengairannya ngegejlog ke dia, tambah dalam. Kurang lebih seperti itu. Tuh, ada lubang ya. Terus nanti kita akan bikin dia ini apa namanya? Saluran pengeluaran air di sini. Nanti terdistribusi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dan lain sebagainya. Kita bikin air dulu lah ya. Nah, segimana airnya? Segini, jangan segini aja. Oke, berubah sendiri panternya. Kita ganti lagi. Ini edit si warna gelap si ukuran 5. Sorry, ini berubah sendiri tadi. Juga berubah sendiri tadi. Saya curiga di bawahnya juga ikut berubah. Oh, tidak. Ternyata itu refleksi dari air. Oke. Embung dan tinggal dibikin detail-detail ke bawahnya. Nanti yang dikirim sama file SketchUp-nya, tugasnya ya. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan lagi cukup sampai di sini. Nanti insya Allah tutorialnya dilanjut lagi. Kalau masih banyak yang belum paham. Karena sudah cukup lelah melihat monitor. Saya matiin lampunya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua.